Saya Rezan Gula dari Temanggung. Saya petani kopi Robusta. Jadi untuk kopi specialty saya adalah di Robusta Natural Wine Process. Itu yang dimaksud dengan natural wine process, mulai dari dia pasca panen sudah pasti dia harus merah, Mas. Jadi biji kopi merah kita petik dan tidak boleh menginap. Langsung kita sortasi, perimbangan. Setelah perimbangan, yang tidak tenggelam, yang mengambang dipisah. Setelah itu, cherry-nya itu kita fermentasi, kita rendam. Paling tidak 8 sampai 12 jam. Setelah itu, besok langsung penjemuran. Penjemuran itu untuk tahap pertama hanya 4 jam. Tapi dengan catatan, dengan not, dia 1 jam sekali itu dia harus dibalik. Jadi 4 kali balik biar dia merata. Pertama harus ke kanan dulu atau ke kiri. Nanti keduanya misalnya ke kiri, ketiganya dia ke atas, keempatnya ke bawah, setelah itu diangkat. Lalu di angin-angin biar dia adem. Setelah adem, masukin dalam plastik, disimpan. Kurang lebih ya sekitar 3 hari gitu ya, kan, keluar dan seterusnya seperti itu. Kurang lebih itu pokoknya sampai dia menjadi bin seperti ini 35 hari proses pengeringannya.